بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih di dalam surat Muhammad ayat 31 dan seterusnya. قال الله تبارك وتعالى في كتابه وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ. Kata Allah Azza wa Jalla, dan kami benar-benar akan menguji kalian, hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin, sehingga kami mengetahui siapa al-mujahidin dari kalian yang bersungguh-sungguh, dan siapa yang sabirin bersabar dari kalian, dan kami akan menguji kondisi-kondisi kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan mereka menghalangi dari jalan Allah Azza wa Jalla, dan mereka yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk, maka kekufuran, upaya penentangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan upaya menghalangi dari jalan Allah, la yadurrullaha syai'a, tidak bermudarat buat Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Mereka tidak akan bisa memudaratkan Allah sedikit pun, dan dia Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan, membatalkan amalan-amalan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Azza wa Jal, dan taatilah kalian ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah thumma matu wahum kuffar falayaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka menghalangi dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka mati dalam kondisi kufar, mereka mati dalam kondisi kafir, falayaghfirallahu lahum, Allah tidak akan memberikan ampun kepada mereka. Kita lihat tafsirnya, qala rahimahullahu ta'ala, ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده
Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebut ujian yang paling besar yang Allah menguji hamba-hambanya, yaitu al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Faqala, Allah berfirman, wala nabluwannakum ay nakhtabiru imanakum wa sabrakum. Artinya kata beliau, di saat Allah mengatakan kami akan benar-benar menguji kalian, yakni menguji keimanan kalian dan menguji kesabaran kalian. Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Faman imtathala amrallahi wa jahada fi sabilillahi binusri dinihi wa i'la'i kalimatihi fahuwal mu'minu haqqan. Kata beliau, barang siapa yang melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan dia berjihad di jalan Allah dengan membela agamanya dan meninggikan kalimat Allah, maka dia adalah seorang mukmin haqqa, mukmin yang benar-benar. Wa man takasala an dzalik kana dzalika naqsan fi imanihi. Barang siapa yang bermalas-malasan dari hal itu, maka kekurangan pada imannya, kata beliau rahimahullah. Ayat yang ke-32. Hadza wa'idun syadidun liman jama'a anwa'a syarri kullaha minal kufri kulliha minal kufri billah wa saddil khalqi an sabilillah alladhi nasabahu musilan ilaihi. Pada ayat yang ke-32 ini merupakan ancaman yang keras, kata beliau, kepada orang-orang yang menghimpun berbagai macam kejahatan secara keseluruhan, dari kekufuran kepada Allah, upaya menghalangi makhluk dari jalan Allah, di mana Allah telah memancangkan jalannya untuk menyampaikan kepada dirinya sendiri, tetapi dia berupaya untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Wasyaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Mereka memerangi, syaqq, mereka menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kha'ainaduhu wa khalafuhu min 'amadin wa 'inad. Kata beliau, mereka menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisihi beliau dengan sengaja dan penentangan. La an jahlin wa ghayn wa dalal. Bukan karena ketidaktahuan, bukan karena jahal wa ghay, yaitu kesesatan wa dalal. Fa innahum layyadurullaha syai'a fala yunkisu bihi mulkahu. Ai fala yanqusu bihi mulku. Sesungguhnya perbuatan mereka ini tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Tidak mengurangi atau tidak berkurang kekuasaannya atau tidak mengurangi kekuasaannya sedikit pun. Berarti kan yang merugi adalah hamba itu sendiri. Apapun yang dikerjakan oleh hamba terkait dengan agama Allah, tidak akan memudaratkan Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Barakallahu fikum.
Kalau sekiranya seluruh hamba Allah, bangsa jin dan bangsa manusia kufur kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Begitu sebaliknya. Kalau semua lapisan hamba ini beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kebaikan buat manusia dan jin itu. Kejelekan mereka pula yang akan menanggung akibatnya. Tidak ada dharar bagi Allah Azza wa Jalla. Wa sayuhbitu a'malahum ay masa'ihim allati badzaluha fi nasril batil. Allah akan hapuskan amalan-amalan mereka, dibikin sia-sia, tidak berguna sama sekali. Upaya-upaya mereka yang mereka telah korbankan untuk membela kebatilan. Bi alla tuthmira lahum illa al-khaybata wal khasran. Tidak akan membuahkan kecuali kerugian, khaybah wal khusran sama. Wa a'malahum allati yarjuna biha thawab. Tidak akan membuahkan amalan-amalan yang mereka harapkan padanya pahala. La tuqbalu li'adami wujudi syartiha. Tidak akan diterima karya-karya mereka. Karena tidak li'adam, tidak ada padanya syarat diterimanya amal tersebut. Nah, ini artinya bahwa doror itu akan kembali kepada mereka. Pemilik nilai adalah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang memiliki azab dan hukuman itu adalah Allah Azza wa Jalla. Anda mau dihukum, Allah berhak untuk menghukum. Anda mau diganjar, maka ganjaran Allah Azza wa Jalla itu lebih baik dari amalan engkau sendiri. Ganjaran yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla lebih baik dari amalan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Berarti tidak akan merugi Allah Azza wa Jalla sedikit pun, barakallahu fikum. Kemudian seperti firman Allah Azza wa Jalla, ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضر الله شيئا. Jangan menyedihkan engkau, ولا يحزن كالذين كفروا. Jangan menjadikan engkau sedih orang-orang yang telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. لن يضر الله. Perbuatan mereka itu tidak akan membahayakan Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Barakallahu fikum. Berartikan, bagaimanapun upaya musuh-musuh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian memerangi al-Islam sebagai agama Allah Azza wa Jalla, semestinya la yadurrul muslimin. Tidak akan memudaratkan orang-orang Islam itu. Kalau dia benar-benar memahami, mengamalkan Islam, dia tidak akan merasa dirugikan. Tidak usahlah jauh-jauh orang kafir. Keberadaan ahlul ahwa'i wal bida'i, orang-orang yang menyimpang di dalam agama, bagi orang yang benar telah memahami Islamnya dan mengamalkan dengan benar, dia tidak merasa dirugikan sama sekali. Tidak merugi dia dengan amalan itu. Walaupun mungkin dicela, dicerca, direndahkan dan dihinakan, dimusuhi, tidak akan merugikan dia. Loh, bagaimana akan merugi? Nabi SAW sendiri yang mengatakan, La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadhurruhum man khazalahum
wala man khalafahum. Para pembela-pembela kebenaran, la yadurruhum, tidak akan memudaratkan, membahayakan mereka siapapun yang melakukan takhzil, pelecehan, perendahan, penghinaan terhadapnya, atau yang menyelisihi mereka. La yadurruhum. Kan begini. Coba sekarang antum sendiri, setelah antum barakallahu fikum merasakan tentang bagaimana hidayah, nikmat Allah Azza wa Jalla dan taufiknya, rahimani wa rahimak, yang ada cuma bersedih saja. Ya, kesedihan yang dalam melihat saudara kita terjatuh dalam sesuatu yang itu bukan dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan pada ayat yang ke-33, amara ta'ala al-mu'minina bi amrin bihi tatimmu wa tahsulu sa'adatuhumud dunyawiyah wad diniyah wad dunyawiyah wa tahsulu sa'adatuhumud diniyatu wad dunyawiyatu wa huwa ta'atuhu wa ta'atu rasulihi fi usulid din wa furu'ihi wa ta'atu hiya imtithalul awamiri wajtinabun nahi alal wajhil ma'muri bihi bil ikhlasi wa tamamil mutaba'ati. Kata beliau pada ayat yang ke-33, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada segenap kaum mukminin dengan sebuah perintah, bi amrim bih, tatimmu, akan sempurna dan akan terwujud dengan perintah ini kebahagiaan mereka di akhirat dan kebahagiaan mereka di dunia. Apa itu? Perintah Allah Azza wa Jalla adalah perintah untuk mentaatinya dan mentaati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam prinsip-prinsip agama atau dalam cabang-cabang agama. Ketaatan yang dimaksud adalah melaksanakan awamir, perintah-perintah, dan menjauhi larangan-larangan sesuai dengan yang diperintahkan dengan penuh keikhlasan dan sempurna al-mutaba'ah. Sempurna mutaba'ah dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti ini menjadi syarat bagi ahlus sunnati wal jamaah untuk mutaba'ah insyaAllah. Tidak ada kesulitan. Apalagi kalau dia tinggal di lingkungan sunni salafi. Dia berada di majlis ilm. Atau dia berilmu tentang ad-din. Tidak ada kesulitan baginya untuk bermutaba'ah. Namun yang berat, yang berat adalah mewujudkan keikhlasan. Ini yang dirasa sangat berat barakallahu fikum baginya. Kenapa? Ulama saja, ulama kita ahlus sunnati wal jamaah, mengakui betapa berat untuk kemudian menjihadi dirinya untuk selalu dalam barakallahu fikum keikhlasan. Apalagi kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Murasalat antara satu ulama ke ulama yang lain tidak ada di dalam murasalah, surat-menyurat mereka itu, kecuali pertama kali kaitannya dengan yang ini. Al-ikhlas barakallahu fikum. Keikhlasan ini adalah amalan batin. Tidak ada yang tahu saudara kita ini, kita ikhlas atau tidak. Tidak ada yang tahu. Hatta istri kita, orang yang paling dekat,
Hatta suami kita yang paling dekat dengan kita, dia tidak bisa memahami dan tidak bisa menebak apa yang ada di dalam jiwa ini. Tidak mampu, barakallahu fikum. Berarti, kalau saudara kita tidak mampu mengerti, mengetahui, berarti kita sendiri yang paling tahu. Ba'dallah azza wa jalla. Kita ini ikhlas atau tidak ikhlas. Kita yang lebih tahu, barakallahu fikum. Dengan arti kata, bahwa kitalah yang harus menjadi dokter. Untuk kemudian mengobati. Tidak ada yang menyingkirkan keikhlasan itu, kecuali penyakit-penyakit. Sebagaimana keikhlasan itu abadah amalan qalb, maka yang akan menyingkirkannya adalah amalan-amalan hati kita. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang menyingkirkannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka seperti yang sering kita sebutkan, bagi orang yang ya berilmu, sesungguhnya bukan persoalan besar itu dia mampu berbuat, beramal, berkarya, berjuang, mampu kemudian menuntaskan usaha-usahanya. Tetapi bagi dirinya adalah bagaimana dia mampu melindungi, mampu menjaga, mampu memelihara karya-karyanya itu dari hal yang akan merusaknya. Dari hal yang akan membatalkannya. Ini dia, barakallahu fikum. Kalau beramal, kita kalah dengan orang-orang ahlul bidah yang semangat. Oh, kalah sekali. Ya. Kita tidak mampu melakukannya, dia mampu. Dia terdepan bahkan. Barakallahu fikum. Ya, menutup bata, dia ikhlas atau tidak ikhlas, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mutaba'ah atau tidak mutaba'ah. Tapi kalau dari sisi kemampuan. Tapi kan bukan itu masalahnya. Persoalannya adalah mampu berbuat dan mampu menjaga amal ini, barakallahu fikum. Dan ini adalah butuh perjuangan. Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat. Beliau mengatakan, wa qauluhu wa la tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Yashmalun nahya an ibtali ba'da amaliha. Kata beliau, jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Ini mencakup larangan dari membatalkannya setelah beramal. Setelah melakukan amalan itu, masuk di dalamnya, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Apa kata beliau? Bima yufsiduha. Apa yang akan merusak amalan-amalan itu? Min manim biha. Termasuk dari hal yang akan merusak amalan setelah mengamalkannya adalah manin. Mengungkit-ungkit. Min manim biha. Mengungkit-ungkit kebaikan karya baik yang sudah dia lakukan. Ungkit-ungkit. Barakallahu fikum. Kedua, wa ijab, ujub. Nah, wa ijab, dan yang kedua adalah ujub. Yang akan merusak amalan setelah kita melakukannya. I'jab. Merasa bangga. Ya.
menganggap diri lebih. Karena dia yang mampu berbuat, yang lain tidak. Dia yang banyak berbuat, yang lain sedikit. Dia yang bisa melakukan yang berat, yang lain ringan-ringan. Cul, ujub. Ya, paling pada dirinya, barakallahu fikum. Ini penyakit yang akan merusak amalan setelah dikerjakan. Kebikutnya, wafakhr. Angkuh bawaannya. Ya, kelihatan dari jalannya, dari tutur katanya, fakhr. Wasum'ah. Memperdengarkan apa yang telah dikerjakan itu dengan tujuan mendapatkan sanjungan dan pujian. Beda memperdengarkannya dalam rangka tahadduts bin ni'mah. Atau dengan tujuan membangkitkan orang lain untuk semangat berbuat dan beramal. Barakallahu fikum. Beda. Kalau ini memang sum'ah, dia ceritakan untuk mendapatkan sanjungan dan pujian. Kedudukan di mata umat, posisi barakallahu fikum, dan seterusnya. Kata beliau, وَمِنْ عَمَلٍ بِالْمَعَاسِ أَلَّتِ تَطْمَحِلُّ مَعَهَا الْأَعْمَالِ. Termasuk dari hal yang akan membatalkan amalan setelah dikerjakan adalah melakukan amalan-amalan maksiat yang akan membatalkan amalan-amalannya itu. Wa yuhbitu ajroha, dan yang membatalkan pahalanya. Berarti kan harus dijaga terus. Amalan yang kita kerjakan dan yang kita lakukan harus terus dilindungi dan dipelihara. Jangan sampai kita enggak sadar rusak. Kita sendiri kan yang merusaknya. Enggak ada angin, enggak ada awan, ya gemuruh, tiba-tiba muncul. Ya, mengungkapkan apa yang dulu sudah dilakukan. Untuk disanjung, untuk dipuji, untuk diangkat, dan seterusnya. Memang kan setan begitu. Sampai disebutkan oleh para ulama. Kalau dia gagal menggoda di bab pertama, membuka amal, gagal total. Di pintu pertama loh. Mau memasuki amalan itu, dia berupaya untuk menggagalkannya. Kalau ini gagal, masih ada peluang kok. Dia akan masuk di saat seseorang itu beramal. Di saat seseorang itu berbuat. Nah, kita kan seringnya begitu. Maaf-maaf saya dan antum semuanya. Kan sering dalam kelalaian. Kita sudah dalam beramal, tidak sadar setan sudah datang, ngipas. Duh, dalam sholat lo, kok malah ke makanan? Iya, ke barangnya yang tertinggal. Atau mungkin, maaf, hitung duit. Iya, kan begitu. Iya, dalam kelalaian benar, barakallahu fikum. Padahal kita dalam sebuah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini setan pekerjaannya. Kalaulah dia gagal untuk mengganggu kita di awal kita membuka pintu ketaatan itu, dia nunggu. Barakallahu fikum. Mulai, ya. Apalagi kalau misalkan ngantuk-ngantukan. Sholat ngantuk. Aduh. Ya. Apa yang mau dibaca kalau ngantuk? Apa yang mau didengar, ya, wah khusyuk sekali Pak Ustaz sampai tertidur, kebuka. Itu pekerjaan setan, barakallahu fikum. Makanya kan untuk menyingkirkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sesaat sebelum barakallahu fikum dikumandangkan azan, menyempatkan diri untuk tertidur. Jangan sampai
di amalan sunnah wa dibangkitkan fadal. Ayo, dibantu setan untuk bangkit untuk mengganggu dia pada amalan yang wajib. Ini termasuk perbuatan setan, barakallahu fikum. Jangan sampai kita termakan ya oleh tipu dayanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disinilah letaknya. Kalau kita tidak punya kekuatan dan kita memang kurang, berarti kekuatan semuanya miliknya Allah. Utarakan kepada pemilik kekuatan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan dia datang ketika kita beribadah, kita lawan. Datang lagi, kita lawan. Datang lagi, kita lawan. Menang. Berarti masih ada kesempatan untuk dia mendatangi dan merusak amalan yang kita lakukan setelah kita beramal. Ini contohnya. Setelah kita beramal, ini dia. Hal-hal yang akan merusak barakallahu fikum amalan yang kita lakukan. Kata beliau, wa yashmalun nahya an ifsadiha hala wuku'iha biqat'iha awil ityan bimufsidin min mufsidatiha. Kata beliau, juga mencakup larangan ini, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian, yaitu merusaknya amalan itu ketika terjadinya, ketika dilaksanakan. Apakah merusaknya itu biqat'iha? Tidak mau. Ya. Salat sunnah, tidak mau. Maksudnya sudah salat, terus dia putuskan salatnya. Tanpa ada udzur syar'i. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Atau dia melaksanakan di dalam ibadahnya itu sesuatu yang merusaknya. Ya, sesuatu yang merusaknya. Beliau memberikan contoh. Famutilatus salati wasiyam. Famutilatus salati wasiyam wal hajj wa nahwiha kulluha dakhilatun fi hadha wa manhiyun anha. Semua pembatal-pembatal sholat, puasa, haji, atau yang semisalnya, semuanya masuk di dalam bab ini. Dan dilarang darinya. Wa yastadillul fuqaha'u bihadihil ayati ala tahrimi qat'il fardhi wa karahati qat'in nafal min gairi mujibin lidhalik. Berdalil para fuqaha dengan ayat ini tentang haramnya memutus amalan yang wajib, tentang makruhnya memutus amalan yang sifatnya nafil, yaitu sunnah, dengan tanpa hal yang mengharuskannya. Kemudian beliau mengatakan, sudah bunyi tadi. Kata beliau, wa idza kana Allahu qad naha an ibtalil a'mali fa huwa amrun bi islahiha wa ikmaliha wa itmamiha wal ityani biha 'ala al wajhi alladhi tasluhu bihi 'ilman wa 'amala. Kata beliau, apabila Allah Azza wa Jalla melarang untuk membatalkan amalan, berarti perintah padanya untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Wa ikmaliha, dan menyempurnakannya. Wa itmamiha, sama. Wal ityani biha, dan melaksanakannya sesuai dengan patokan ilmu dan amal. Berarti kan ini sekarang persoalannya pada diri-diri kita. Apapun yang kita sudah lakukan
dalam dakwatu ilallah azza wa jalla, kita berjuang, kita berkorban tenaga, pikiran, segala-galanya, maka jaga itu semua. Lindungi barakallahu fikum. Apa yang mungkin kita tidak sadar membatalkannya, kita meminta ampun kepada Allah azza wa jalla. Semoga Allah kembalikan nilainya pada kita barakallahu fikum. Atas dasar ini, maka tidak ada orang yang beranggapan pada dirinya, oh dia orang yang paling. Jangan barakallahu fikum. Belum tentu Anda yang umurnya tua, lama, belum tentu semua amalan dari nol sampai Z diterima oleh Allah. Belum tentu. Karena ini permasalahannya barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita jaga. Kita lindungi barakallahu fikum. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, sekecil apapun yang kita berikan buat dakwatu ilallah azza wa jalla, jaga dia. Semoga ini menjadi tabungan di sisi Allah azza wa jalla. Jangan kau batalkan. Jangan engkau rusak. Jangan kita sia-siakan barakallahu fikum. Karena tadi sudah kita sebutkan, Allah azza wa jalla akan mengganjar hambanya lebih baik dari amalan hamba itu sendiri. Berarti besar. Kalau sekiranya kita yang merusaknya, berarti nilai hidup yang disimpankan oleh Allah akan terusakkan. Tapi kita berharap dengan kita banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, banyak minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, Allah kembalikan amalan yang sudah kita rusakkan sendiri, sadar atau dengan tidak sadar barakallahu fikum, dan berharap dengan banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, Allah kembalikan nilai yang besar, yang itu lebih baik dan lebih bagus daripada amalan kita sendiri barakallahu fikum. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.